Polygon bike. Ada yang bisa nebak ini polygon apa? Proper frame fit. Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Halo teman-teman, selamat siang. Hari ini gue seneng banget karena tadi sales Rodaling udah WhatsApp gue. Sekatanya sepeda gue udah bisa mulai diambil hari ini. Senang sekali rasanya. Aduh, nggak sabar nih gue mau ngambil sepeda baru gue. Hari ini minggu ini gue sebagai sepeda baru. Oke, kita lihat aja nanti gimana pengambilan sepeda baru gue. See you. Oke guys, kita udah di jalan nih guys. Udah mau menuju tempatnya. Kita udah sampai Rodaling. Gue udah gak sabar banget nih pengen ngambil si sepeda gue. Oke, kita lihat aja nanti gimana. Nah, ini dia nih sepeda baru gue nih. Udahlah ya, gue usah dijelasin. Kalian juga udah tahu ini sepeda apa. Sepeda baru gue udah di mobil. Sekarang kita mau jalan pulang. Oke, see you. Barusan ada yang jatuh guys, karena mau nerobos lampu merah. Kawal guys, mau pulang bawa sepeda dikawal. Nah, ini sepeda gue nih, kondisinya seperti ini sebelum dirakit lagi. Nah, ini boxnya nih, itu MKS itu kode Makassar, karena ini dikirim dari Rodaling Makassar ke Bekasi via jalur laut nih. Nih, bukti kalau ini dikirim dari luar kota, dari Rodaling Makassar, Panakukang. Oke, sold to Bapak Igar. Cielah, bapak banget. Jadi sebenarnya gue tadi minta sepeda ini dalam masih keadaan di dus karena gue mau rakit sendiri. Ternyata pas sampai sana udah dirakit, jadi gue tinggal pasang ban aja nih di rumah. Nah, ini sepeda barunya nih. Siskiyou D7 2020. Sebenarnya gua maunya yang ukuran 29, tapi ini dapatnya yang 27,5. Apalah, yang 29 juga partnya masih susah. Ini dapat dari Rodaling Makassar. Oh, dari Rodaling Makassar Panakukang. Salesnya sama Mbak Ica. Makasih Mbak Ica udah dipesenin Suzuki udah 7. Ini sudah sold pakai nama gua sendiri. Garansi Bapak Ika sudah sold. Lengkap semuanya, tadi rakit sendiri di rumah. Kirimnya dari laut. Oke, jadi segini aja video tentang Siskiyou D7. Bakal berpetualang menemani gue si sepeda baru ini. See you.